Oke guys, jadi di pagi kali ini kita lagi bermain dengan si Meong yang selalu ngikutin kemanapun aku melangkah. Jadi ini kucing ini kalau lagi saya jalan kemana nih, misalnya di dalam rumah, dia ngikutin mulu nih guys. Nggak tahu nih kenapa ini. Padahal udah dikasih makan tadi tuh. Biasanya dia bertiga, cuman yang duanya dia lagi di luar nih guys. Dia lagi main di luar. Walaupun ini kucing kampung ya guys, tapi kucing ini ya gimana ya? Ya lucu sih menurut saya ini ya. Coba saya kan jalan ikut nggak? Dia yang lihat ini guys. Nih. Ngeliatin terus nih guys. Oh, yang hitam lagi makan nih guys di luar nih. Ya, yang hitam lagi makan tadi, habis dikasih makan. Bisa kasih makan nih yang macan. Ini yang satu lagi belum. Oh, yang satu lagi di dalam nih guys. Tuh. Lagi di sini nih. Si telon. Ini namanya telon. Karena dia punya tiga warna di dalam badannya. Tuh, lihat kelakuannya dia. Ngeledek dia tuh. Nah, ini tuh si macan nyusul nih guys. Ya kan, dia nyusul ke setiap kali saya jalan di rumah, dia ngikutin terus ini. Kalau si hitam, ya si hitam yang lagi makan di luar, dia tuh kadang juga gitu kalau lagi saya di rumah, dia mepet-mepet gitu, guys. Tahu tuh si telan lagi ngapain? Di belakang dia lagi ngincar mangsa guys, di sini guys. Biasanya di atas ini ada cicaknya guys, di itu tempat cucian dia ini ngintip. Kalau ada cicak dia langsung ini sikat guys. Ya nih si jeliteng nih, yang si jiteng nih ngikutin mulu nih, habis makan dia masuk nih guys. Tuh ya kan, tuh. Walaupun dia kucing kampung tapi punya tingkah yang lucu nih guys. Tuh kan, dia kan mepet-mepet kan. Tuh, dia ada suaranya tuh. Dia pasti ada ngincer ini, udah ada mangsa nih. Kita liatin. Tadi ada suaranya tuh, kayak dia meloncat naik ke atas dia tuh. Mungkin mangsanya udah kabur nih guys. Mana tadi? Ya tuh, si jeliteng masuk kamar tuh. Tuh. Ya. Sini sini. 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 Ini berdua nih. Wah, berdua tuh barengan. Kalau si macan dia diam, dia kurang aktif, tapi dia ngikutin mulu nih kalau saya kemana-mana di dalam nih. Kalau yang dua nih aktif nih. Si jiteng sama si telon itu yang di luar tuh, jalan keluar tuh. Di depan pintu dia keluar dia tuh. Ya dia aktif tuh, ini juga aktif nih yang citeng ini kalau lagi di luar. Kalau ini kurang aktif nih, dia kalau di dalam dia tiduran mulu nih. Kalau saya lagi di depan dia tidur nih, tapi kalau melihat saya jalan dia ngikutin ini si telon, si macan ini. Jadi tiga kucing ini punya karakter yang mungkin sedikit berbeda semuanya ya, walaupun ini satu induk. Kalau ini aktif tapi cenderung aktifnya tidak ngejar makanan. Kalau yang si telon tadi aktif ngejar makanan dia. Kalau di ini tidak aktif ya, maksudnya bukan tidak aktif sih, aktif cuman dia lebih ke tidur ya, kurang aktif ya. Maksud saya ini cenderung sering tidur nih. Kalau udah dikasih makan ya udah, ini tidur nih yang apa namanya si macan ini. Saya nyebutnya macan karena warna ininya dulu waktu masih kecil mirip macan yang dulunya ya, walaupun sekarang sedikit menyerupai ya. Tuh kan, aduh, lucu deh ya kan. Tuh ya tuh. Kalau yang si telon dia udah duduk di luar, dia udah di kursi dia tuh. Lagi mainan di kursi dia tuh. Kalau si hitam dia minum di ini.
ya kan. Oke, coba masuk lagi guys. Tuh kalau yang si macan yang ngikutin mulu nih. Kalau saya ke depan dia ke depan, saya ke depan dia ikut ke depan. Iya kan? Kalau si jiteng ya begitu, kalau saya duduk kalian juga dusal-dusal dia tuh. Apalagi kalau ngantuk dia tuh, kalau dia ngantuk berat dia pasti mepet-mepet pengen dipangku. Kalau si jiteng nih, si telur ngikutin lagi nih. Si macan. Ini si jiteng, si black. Ini mukanya kadang ngeselin nih kelihatannya. Emang mukanya begini ya. Tuh, ngeselin enggak ada. Mukanya muka ngeselin, tapi lucu dia tuh. Tuh. Halo guys. Halo guys. Oke guys, mungkin ini dulu ya. Tuh. Ya, naik nih guys tuh. Minta duduk di atas ya. Minta dipangku ya. Saya padahal enggak nganuin, tapi minta dipangku sendiri tuh. Si hitam, si black, si celiteng. Ya kan? Iya kan, minta dipangku kan, naik sendiri tuh. Mainan dikira mainan nih tadi kameranya nih. Habis makan semuanya nih. Oke ya guys, sudah dulu ya vlog kucing kali ini ya. Mungkin yang suka binatang kucing bisa dibantu like dan subscribe ya guys. Oke. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye-bye.